Whoa, I want to know where I can go when you're not around and I'm feeling down. So won't you stay for a moment so I can say I need you so, 'cause right now you know saya namu Widani. Saya Kirida. Saya Setiadi Manuel Sitorus. Saya Citra Rizki. I don't wanna see you cry. She said I love you till the day that I die. Go ahead and bark after dark, fallen star. I'm your one call away. Motel halls. Langkah pertama yang dilakukan adalah gabungkan kedua styrofoam dengan menggunakan double tip. Lalu langkah selanjutnya, sediakan karton yang telah ditempeli dengan double tip juga. Lalu tempelkan karton ke atas styrofoam yang telah digabungkan tadi. Nah, setelah itu, sediakan kertas origami. Kemudian lipat kedua sisinya sehingga membentuk segitiga. Kemudian lipat sisi kiri dan kanannya hingga membentuk amplop. Agar rapi, tempelkan double tip di bagian bawah. Ulangi langkah tadi hingga jumlah amplop tercukupi, kemudian tempelkan amplop-amplop tadi di setiap sisi styrofoamnya. Dan inilah hasilnya. Nah, di atas amplopnya tempeli dengan foto-foto filsuf dan juga pahlawan agar terlihat lebih menarik. Nah, inilah hasilnya. Pertama-tama, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu inovasi yang kami adakan. Dalam proses pembuatan inovasi, kami mengajukan inovasi evaluasi pembelajaran dengan model cartridge atau monopoli. Sebelumnya model ini telah ada, namun kelompok kami memberikan discovery pada model tersebut. Inovasi pembelajaran cartridge tentunya menggunakan strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Strategi pembelajaran inquiry adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang lebih menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk memecahkan sendiri jawaban dari suatu permasalahan yang ditanyakan. Di dalam kelas, sebagai penyusun, kami akan menyediakan rangkaian kegiatan pembelajaran dengan menekankan aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Strategi pembelajaran inquiry menempatkan siswa sebagai objek belajar bermain cartridge. Strategi ini menggunakan 4 metode yang
diantaranya metode diskusi, metode pemberian tugas, metode eksperimen, dan metode tanya jawab. Media yang digunakan dalam inovasi pembelajaran GetRich tentunya menggunakan papan permainan Monopoly. Sistematika dalam proses pembelajaran inovasi ini yaitu diawali dengan adanya pemaparan guru yang menjelaskan dasar dan intisari materi yang memberikan pemahaman awal bagi siswa mengenai isi materi yang dipelajari. Untuk mengembangkan pemahaman siswa lebih jauh, guru dapat memberikan pemahaman materi melalui pembelajaran GetRich. Untuk selanjutnya, untuk mengetahui lebih jauh mengenai permainan GetRich itu, mari kita simak yuk video dari Citra dan Septiani. Terima kasih Kire, kita mulai aja yuk. Yang pertama, sebelum kita memulai permainannya, kita harus tahu dulu singkatan dan pengertian dari GetRich. GET yang artinya singkatannya yaitu Good Education Technique, dan REACH yaitu Rich Innovation of Civic Education in High Level, yang artinya teknik pembelajaran yang baik untuk menggapai inovasi dalam pendidikan kewarganegaraan di tingkat tinggi. Baik, setelah mengetahui singkatan dan pengertian dari GetRich, yang selanjutnya harus diketahui adalah komponen-komponen dalam permainan Monopoly ini. Yang pertama adalah dadu, kemudian yang kedua adalah miniatur perahu. Lalu ada start. Start merupakan sebagai titik awal dari perahu tersebut. Kemudian ada amplop-amplop yang berisikan soal-soal nanti yang akan dijawab oleh para siswa. Nah, yang menarik adalah dalam amplop-amplop tersebut terdapat foto-foto pahlawan dan juga filsuf agar lebih menarik. Kemudian selanjutnya adalah adanya penjara. Penjara ini berfungsi sebagai bila siswa tidak bisa menjawab pertanyaan dalam amplop tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya free parking atau parkir bebas. Parkir bebas ini sebagai privilege bagi siswa untuk memilih tempat di mana dia ingin diam. Lalu yang selanjutnya adalah mystery box. Mystery box tersebut berisikan hadiah untuk para siswa. Lalu wilayah ini sebagai tempat untuk pelemparan dadu agar dadu tidak kemana-mana. Selanjutnya yaitu ada tata cara bermain GetRich. Siswa pertama yang melempar dadu di sebelah sini, setelah mendapatkan angka yang telah didapat, mereka maju dari sini. 1, 2, 3. Jika angkanya keluar 3 dan membuka amplop tersebut dan mendapatkan soal. Begitulah tata cara bermain GetRich. Nah, tujuan dari permainan ini adalah untuk merangsang siswa agar berpikir kritis dalam memecahkan suatu permasalahan dan meningkatkan rasa percaya diri terhadap kemampuan yang dimilikinya, meningkatkan pemahaman siswa, bekerja sama dan menyelesaikan tugas, dan dapat mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan komunikasi dengan baik sehingga mewujudkan to be good citizenship.